sempat tidak dapat bulan Ramadan. Bulan Ramadan perlipatgandakan datang halal. Kemudian di Masjid Nabawi juga berlipat ganda. Jadi insyaallah pahalanya luar biasa. Kemudian di Kota Madinah juga ada salah satu tempat yang paling mulia atau makam yang paling mulia atau manusia yang paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sekarang melaksanakan atau melakukan perjalanan ke Kota Madinah. Ini sebenarnya bukan dari aktivitas umrah atau suatu dari rukun-rukun umrah, bukan. Jadi ini ada yang adalah yang kedua. Tujuan yang kedua ceritanya. Kenapa bisa menjadi tujuan yang kedua? Karena kita berziarah atau mengunjungi orang-orang paling mulia. Jadi tujuan utama itu adalah melaksanakan